وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند ال... عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال حدثني ومن سمع مع غيره قال حدثنا فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب فقال حدثني أبو غسانة

Menurut ulama ahli hadis ialah ketika ada orang mendengar atau ngaji hadis sendirian. Tidak ada santri yang lain, hanya sendirian. Maka nanti ketika mengajarkan ngomongnya adalah hadasani Oke, ya ya mutakallim. Ya mutakallim wahdah ya. Kemudian kalau ada orang yang mendengar hadis itu bersama orang lain maka caranya mengatakan haddasana. Jadi haddasana menunjukkan yang ngaji itu lebih dari satu orang. Kalau haddasani sendirian. Jadi imam muslim berhati-hati. Dan beliau mengamalkan anjuran ini. Jadi kata imam muslim haddasani abu gosana. Saya diceritakan hadis oleh imam abu gosana. Artinya. Saya mendengar hadis dari Abu Hasan sendirian, saya sendirian. Kemudian Imam Muslim uh, memulai lagi kata beliau, Wa Muhammad bin Musanna berbashar hadisana. Adapun Muhammad bin Musanna dan Ibnu Bashar keduanya menceritakan hadis kepada kami. Artinya Aisyah itu minumah ma'awiri. Artinya saya mendengarkan hadis beliau berdua bersama orang lain. Jadi saya tidak sendirian. Makanya hadasana. Nah kita, kita artinya saya bersama orang lain. Tidak kitanya seperti orang Makassar ya. Orang Makassar itu ke kamu, uh, kamu itu kalau sopan bahasa sopannya kamu adalah kita. Kita mau kemana Ustadz? Uh, kita. Fa Muhammad bin Zanna mubtada'un wa haddatsana al Wa ala Jadi kata-kata Muhammad bin Zanna itu adalah mubtada'. Kemudian wa adalah sebagai khabarnya mubtada'. Nah, jadi uh, apa itu Muhammad bin Musanna itu tidak tidak diatofkan kepada Abi Abi Hasan, alam qalu hum a'dalu hadazuna muah, ah haddatsuna qalu qalu muazun, mu'adun yani biqalu muhammad muhammad bin al-muzana wa bin basharin abaa wa salaam yang dimaksud imam imam muslim dengan qalu qalu mereka berkata siapa mereka itu adalah yang dimaksud adalah Muhammad bin Al-Muthanna, Ibn Bashar dan Abu Hasan Allah Al Alam. Aku dua angkota datang. Hatta sana anasun anna nabiya anna nabiya Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam alah. Ikuli nabiyin da'watun. Semua dakara muslimun. Dariqan akhara min an wagi'in wabi usamata an mis'arin anak wadah Kemudian Imam Muslim menyebutkan sumber lain dari Waqi dan Abi Usamah dari Imam Misarah. Dari Qadadah. Semagalah. Wa yara anna fi haditsi wa waqin qala udiya. Hadis Abi Usamah ada Nabi, hadza min ihtiyati muslimin radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Muslim mengatakan akan tetapi di hadisnya Waqi adalah kata-katanya qala qala udiya. Dan di hadisnya Abi Usamah adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, ini cara redaksi membuat ibarat seperti itu adalah bagian daripada kehati-hatiannya Imam Muslim radhiyallahu anhu. Amakna wa anna marwiyatihim ikhtilafat fi kaifiyat al-lafz anasin. Abi Riyadil Ula an anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kull nabiyyin da'watun. Abi Riyad waqi'in an anasin qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udhiya kullu Nabiin da'watan fi riwayat abi samata ana nasin an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kulli nabiyyan wallahu alam artinya artinya itu kehati-hatiannya imam muslim itu ialah bahwa riwayat-riwayat dari dari tiga sumber itu ya itu berbeda-beda cara riwayatnya dalam cara kata-kata Anas itu mereka beda pendapat redaksinya. Jadi di riwayat pertama adalah uh, bunyi redaksinya adalah an anasin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kulli da'wa nabiyyin da'watun. Sedangkan di riwayatnya waqi eh, dari Anas adalah qala qala nabi udhiya ya pakai udhiya kullu nabiyyin da'watan. Dan di riwayatnya Abi Usama dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala li kulli nabiy da'watun wallahu alam qawluh au Muhammad bin Muhammad haddathana Muhammad bin Ala ahnal haddathana ala mu'tamir anabihi annana zin hadzal isnad wa qul lahu basriyyuna wallahu alam jadi sanad ini ngoda dari Muhammad bin Az-Zalaan kemudian Mu'tamir ayahnya Mu'tamir kemudian dari Anas itu semua empat orang itu adalah orang-orang Basrah semua bab do'a nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa buka'ihi syafaqatan alaihim bab ini akan menerangkan uh, doa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau dan nangisnya beliau Rasulullah karena uh, karena mencemaskan karena kasih-kasihan ke kepada uh, umatnya wa haddzan ni ayunus ibnu abdul ala as-sadafi akhbarana ibnu wahbin qala akhbarana ibnu wahbin qala akhbarani urwat ibnu harisin anna abu bakr bin saudata haddatsahu bahwa hmm, bak bakar bin abi menceritakan hadis kepada amr bin haris dari abdurrahman abdurrahman ibni jubairin an Abdullah bin amr bin al-as anna nabiyya bahwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Tala Ta gawal Allah Azza wa fi Ibrahim Wa <tuh> Nabi Muhammad, Muhammad SAW membacakan firman Allah Tentang Nabi Ibrahim Ceritanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berkata di ayat itu Rabbi innahu nab'alna kathirun minan nas Faman tabi'ani fa'innahu minni Al-ayah Oh Tuhanku sesungguhnya patung-patung Berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia Maka Maka barang siapa mengikuti aku maka dia termasuk golonganku. Isa wa hakim. Nabi Isa berkata seandainya apabila engkau azab, ya Allah kaum kaumku itu maka itu wajar sebab mereka itu adalah hamba-hambamu. Apabila engkau ampuni mereka maka itu wajar juga sebab engkau lah satu-satunya yang maha maha perkasa maha bijaksana farufa'a yadaihi lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan wakualan Nabi berkata Allah ummati ummati ya Allah selamatkan umatku selamatkan umati, umatku bakalan dan Nabi menangis Panggil azza wajalla lalu Allah Taala azza berkata ya Jibril wahai Jibril idzab ila Muhammadin rabbuka alamu yufassalhu ma yubkika wahai Jibril kata Allah pergilah kamu ke Muhammad Tuhanmu sebenarnya lebih tahu tanyakan kepada Muhammad apa yang membuat engkau menangis fatahu Jibril kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad alaihi salam lalu tanya bertanya Jibril ke Nabi Muhammad Fakhbaru Rasulullah SAW bimakolah. Lalu Rasulullah bercerita kepada Nabi Ibrahim apa yang diucapkan oleh Nabi. Oh alamu. Allah Allah lebih tahu. Fakolah Allah ya Jibril idhab ila Muhammadin. Lalu Allah berkata wahai Jibril pergilah ke, ke Muhammad. Fakul dan katakanlah. Inna sanurdi kafi ummatika wala asuuka. Katakan kepada Muhammad, sesungguhnya saya akan merelakanmu, membuat engkau ridho, puas tentang umatmu. Dan saya tidak akan menyedihkan, menyedihkan engkau.